Halo Sobat MPS Brin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel MPS Brin seputar tutorial printer dan servis printer untuk area Cilacap dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara melakukan pengeprinan pada printer Epson E565 tanpa menggunakan kabel data atau kabel USB. Ya, ini cara ngeprint langsung dari smartphone atau HP Android. Ini langsung nanti tanpa koneksi kabel USB. Jadi nanti pertama harus setting konfigurasi WiFi-nya dulu. Oke, simak aja caranya. Cara melakukan proses pengeprinan Epson E565 tanpa menggunakan kabel data atau kabel USB. Ini jadi langsung via HP. Ini setting dulu konfigurasi WiFi-nya. Epson E565. Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, nanti masuk ke aplikasi Epson Print. Nah, ini tadi mas, ini proses cetak dari HP. Ini cetak foto. Ini kabel USB nya kosong. Ini dilepas semua. Jadi ini proses pengeprinan tanpa menggunakan kabel USB atau kabel data. Jadi langsung dari HP atau smartphone ini bisa untuk Epson E565. Ini untuk yang mau servis. Ini kontak dari MPS Print. Oke. Ini masih mencetak karena kualitasnya high dan medianya settingan paper glossy, jadi ngeprintnya agak lama. Ini karena settingan otomatis dari aplikasi Epson Print-nya.
kita tunggu saja sampai proses selesai. Oke, ini hasilnya tadi untuk pengeprinan lewat HP tanpa menggunakan kabel USB atau data pada printer Epson E565. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.